Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel saya kali ini, saya akan membagikan tutorial makeup seperti muka saya saat ini dengan hanya menggunakan alat makeup simple, murah meriah, tidak sampai 50.000. Dari pertama kali beli, itu pun bisa beberapa kali pakai, nggak cuma sekali pakai, hanya 50.000. Bisa dibawa ke kondangan, acara-acara lainnya, atau pergi-pergi jalan-jalan seperti makeup yang saya saat ini pakai. Itu hanya menggunakan 4 alat, yaitu pertama hanya menggunakan Emina Sun Protection, lalu dengan Mirabelle Cheat nomor 2, selanjutnya yaitu pensil iris. Ini bisa berbagai macam-macam iris, ini saya gunakan Match. Selanjutnya itu bedak Baby Kids, ini powder yang biasanya nggak suka pakai bedak-bedak padat, ini kita menggunakan Baby Kids saja, bedak baby. Biasanya kan orang-orang banyak tidak mau menggunakan bedak padat, bedak warna kuning, hanya bisa menggunakan bedak baby yang bubuk. Jadi saya menggunakan baby. Baiklah, sebelum mulai ke tutorialnya, jangan lupa subscribe, komen, dan share. Baiklah, lanjut saja ke tutorialnya. Baiklah, pertama-tama kita gunakan Sun Protection dari Emina untuk dasar dari makeup ini dan juga untuk melindungi kulit dari matahari. Gunakannya cukup dioleskan aja ke seluruh bagian wajah dengan merata. Jangan terlalu banyak, cukup sebutuhnya saja. Selanjutnya kita gunakan lips dari Mirabelle Cheat nomor 2, itu kita gunakan sebagai blush on. Kita oles ke pipi yang bagian mana yang ingin dimerah-merahkan, terus juga kita gunakan itu sebagai eyeshadow. Selanjutnya kita ratakan, serapi mungkin. Jika kalian ingin lebih merah lagi, bisa kalian lebih tambahkan lagi dan kalian tebalkan saja. Di sini saya gunakan sebelum menggunakan bedak agar akhirnya nanti hasilnya tidak lengket. Dirapikan serapi mungkin. Setelah rapi, selanjutnya kita gunakan BNB atau bisa bedak bayi lainnya yang bubuk yang sesuai dengan kulit kalian. Kita gunakan itu, bisa kita gunakan dengan brush atau yang lainnya, juga bisa gunakan tangan, juga kita bisa gunakan spons. Setelah kalian cukup rata, kalian tap-tap saja dengan menggunakan spons agar hasilnya lebih menempel di kulit. Jika menurut kalian sudah rapi, memakai bedak selesai, kita lanjutkan dengan menggunakan pensil alis. Pensil alisnya terserah mau merek apa aja, yang penting sesuai di muka kalian, kalian juga suka. Gunakan itu sesuai dengan warna yang kalian inginkan. Sini saya menggunakan warna hitam karena menurut saya warna hitam itu lebih tegas. Kita rapikan. Selanjutnya, jika kalian merasa sudah rapi, selesaikan. Setelah itu kita gunakan pensil alis tadi untuk digunakan sebagai eyeliner. Gunakan serapi mungkin.
seberapa tebal yang kalian inginkan. Di sini saya tidak menggunakan yang tebal-tebal, dan saya juga kurang suka makeup yang terlalu tebal. Selanjutnya, jika kalian sudah merasakan rapi, kita akhirnya kita gunakan penutup menggunakan lipstick yang kita gunakan sebagai blush on tadi. Selesai. Setelah makeup selesai, kalian boleh menggerasikan jilbaban kalian secantik mungkin ya. Tada, inilah hasil makeupnya dan kreasi jilbabku. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.